Yo, what's up guys, back again with me Jar Victor. Oke, pada video kali ini gue bakalan share ke kalian bagaimana caranya mendownload dan pasang game PUBG Mobile Lite di Android. Dan bagi kalian yang baru aja ke channel ini atau nonton video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju videonya. Check it out. Oke teman-teman, untuk tahap pertama seperti biasa kalian bisa buka browser di HP kalian. Setelah itu kalian bisa search aja di sini, tinggal kalian search aja. PUBG Lite APK. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang ini, yang APK Pur. Kemudian kalian download XAPK-nya ini, tinggal kita unduh aja. Nah, ini totalnya 359 MB ya teman-teman. Dan ini belum di ekstra ya teman-teman. Nanti bakalan ada aplikasi dan OBB-nya setelah kita ekstra. Oke, tinggal kalian unduh aja aplikasinya. Tunggu sebentar. Nanti tinggal kalian unduh. Namun karena saya udah mendownloadnya ya teman-teman, jadi kita langsung aja menuju ekstranya terlebih dahulu. Kita ekstra terlebih dahulu filenya. Nah oke teman-teman, di sini saya pakai aplikasi RAR untuk ekstra filenya. Terserah kalian mau pakai aplikasi apa, mau RAR, mau JarCheaper. Yang penting kalian ekstra terlebih dahulu ya. Kita ekstra terlebih dahulu file yang sudah kita download tadi di APK Pure. Kemudian kita ekstra filenya. Oke, kita tunggu aja bentar sampai pengekstrakannya selesai. Nah, jika sudah kita ekstrak, kita langsung aja install aplikasinya. Nah, ini kita install aja aplikasinya. Nah, kalau udah kalian install PUBG Mobile Lite-nya, kalian jangan dulu dibuka ya, teman-teman. Tapi selesai aja dulu. Kemudian kita menuju ke penyimpanan file di handphone kalian. Nah, kemudian kita pilih yang udah kita ekstra tadi, nah yang ini. Nah, di sini kan ada Android ya, ada folder Android. Kemudian di sini ada OBB-nya. Nah, di sini di com.tencent.ig/lite, di sini kita pindahkan aja ke penyimpan perangkat, kemudian pilih Android OBB. Nah, kita pindahin aja ke sini. Nah, tunggu sampai pemindahan selesai. Nah, kalau udah selesai dipindahin OBB-nya ke penyimpanan perangkat Android dan folder OBB, kemudian tinggal kita install aplikasi UPO VPN ya teman di Play Store. Oke, kita langsung aja menuju Play Store. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa kalian harus mendownload UPO VPN, sini karena kita harus masuk ke server Filipina ya teman-teman. Karena PUBG Lite ini baru aja rilis di Filipina aja ya, kalau nggak salah ya, Filipina. Soalnya saya coba pakai server yang lain juga nggak bisa ya teman-teman. Nah, di UPO VPN ini ada server Filipinanya ya teman-teman, jadi kita bisa install aja UPO VPN ini. Soalnya VPN yang lain ada yang ada Filipinanya, ada yang nggak. Jadi saya sarankan kalian untuk mendownload UPO VPN ini, karena saya udah sering pakai UPO VPN ini. Oke, kita tunggu aja sebentar untuk penginstalannya.
Nah, jika sudah kita install, kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, di menu ini kita bisa ekan aja atau close. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih choose location atau pilih lokasi ya. Kemudian kita cari server Filipina. Nah, ini. Nah, kita pilih Quezon City. Kemudian kita tunggu sampai connect ya VPN-nya. Nah, kalau ada bacaan kayak ini koneksi PLN, please try again. Kita bolak-balik aja. Kita klik aja terus gitu aja sampai connect ya, teman-teman. Kalau ada masalah seperti ini, saya udah ngalamin beberapa kali seperti ini. Nah, kalau nggak bisa melulu, kita ganti lokasinya aja. Ke mana aja terserah kalian. Nah, kemudian kembali lagi ke Filipina. Kalau nggak bisa terus, kita terus berulang-ulang aja seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang udah bisa, udah terkoneksi ke server Filipina. Kemudian tinggal kita langsung aja menuju game PUBG-nya. Nah, sekarang kalau udah kalian bisa main aja gamenya. Oke, kita coba main sekali aja, kita coba main gamenya sebentar. Oke teman-teman, kita mainkan gamenya. Hampir sama sih sama PUBG yang asli, cuman mungkin ada beberapa fitur yang dihilangkan supaya nggak nge-lag ya. Oke, seperti biasa kita turun di pesawat. Nah, dan untuk petanya kayaknya beda ya teman-teman. Untuk mapnya kayaknya agak kecil, dan untuk per orangnya atau musuhnya di sini cuman ada 40 ya teman-teman, maksimal 40. Oke, kita langsung terjun aja. Nah, di sini untuk RAM 1 GB saya jamin lancar ya teman-teman. Soalnya HP saya ini juga RAM-nya 1 GB, lancar ya teman-teman. Untuk mainnya enggak nge-lag parah gitu. Cuman untuk sinyalnya mungkin harus lebih kuat ya teman-teman, soalnya ini pakai VPN. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu video kalian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya Jared Victor. Sampai jumpa di video selanjutnya.